Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta News kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami. Bersama saya Resdi Alodi, inilah berita selengkapnya. Ratusan jemaah haji memadati pelataran Masjid Agung Pangkajene Jumat pagi. Namun jemaah haji ini kesemuanya masih kanak-kanak. Jemaah haji ini merupakan praktik simulasi prosesi pelaksanaan haji dan umrah yang digelar TK Qur'ani At-Tauhid Rijang Pitu. Kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan di TK Qur'ani At-Tauhid dan ini merupakan kali keempat digelar. Untuk tahun ini, kegiatan simulasi prosesi haji untuk anak TK Qur'ani At-Tauhid diikuti oleh 125 orang dan dari kelompok bermain sebanyak 24 orang. Nasriana selaku Kepala Sekolah TK Qur'ani Rijang Pitu mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan peserta didik salah satu rukun iman dan juga tahapan prosesi haji. Ia pun berharap dengan kegiatan ini, anak didiknya dapat memetik pelajaran dan mengetahui rukun-rukun yang ada dalam prosesi haji. Alhamdulillah, ini kegiatan kami pada hari ini merupakan salah satu program tahunan kami. Kami dari TK Qur'ani At-Tauhid Rijang Pitu. Dan alhamdulillah, kegiatan pada hari ini merupakan kegiatan yang keempat kalinya. Dan ini merupakan setiap tahun kami adakan. Dan alhamdulillah pada tahun ini, ananda yang ikut sekitar ada 125 orang. Itu dari TK-nya. Kemudian dari kelompok bermainnya ada sekitar 24 orang. Kemudian kegiatan ini kami adakan sebagai merupakan kegiatan tahunan dan tujuan kami mengadakan kegiatan ini untuk mengenalkan kepada anak-anak peserta didik kami salah satu rukun iman ya, dan merupakan apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat ibadah haji. Ya, dengan adanya kegiatan ini kami harapkan kepada peserta didik kami agar anak-anak setelah melaksanakan kegiatan ini ada yang mereka dapat. Mereka bisa mengetahui apa-apa rukun-rukun dalam kegiatan ibadah haji itu. Seperti yang mereka lakukan tadi. Seperti ada sa'i, lari-lari kecil, wukuf, ada melempar jumroh. Itu merupakan itu yang kami harapkan. Jadi rangkaian proses haji juga dilakukan di sini, Bu? Iya, mulai dari awal sampai akhir. Ini merupakan agenda tahunan. Jadi setiap tahun, Tampak dalam kegiatan ini orang tua dari peserta didik yang begitu antusias dan menyambut baik program dan agenda yang dilaksanakan TK Qur'ani At-Tauhid dengan mengenalkan rukun iman sejak dini. Erwin Parolai, AJB News.